ganti apa om? Timer. Ah, ganti timer di servis mana om? Di servis Rio Mandiri Teknik. Rio Mandiri Teknik Simpang Priuk. Nah, sahabat kalau ada kerusakan, nah, cobalah mampir ke situ. AC, kulkas, mesin cuci, apa lagi om? Cuma itu wae. Blender. Kipas angin juga bisa. Koknya yang berbau-bau dinamo ya, udah cukup. Ya, elektrik, elektrik. Elektrik lah. Nah, ini yang diganti saya. Tinggal diganti sebentar, selesai. Harga itu nya murah sahabat, 65. Cuman pikir ongkosi juga ya. Potong saja. Sambung manual ya. Manual. Pasang yang baru. Pasang yang baru. Selesai. Sudah lama gawe di servis nih om. Berapa tahun om? Dari tahun ini dari 2008 lah. Oh, 2008 lah sahabat. Nah, kalau nak servis lah dari 2008 sudah terpercaya. Kemarin aku sempat servis 2 kulkas, masih dingin sekarang alhamdulillah. Jadi tetap ya. Nah, tetap aman. Jadi langganan nih. AC masih dingin, jadi belum baca dicuci kakek. Kau lah. Iyalah, sayang beli baru mahal. Servis kan nggak terlalu mahal. Hubungi dulu Rio Teknik. Simpang Priuk. Om ada YouTube-nya udah om? Aku belum buat ya? Hah? Belum buat? Ada YouTube paling untuk nonton dulu lah. Buat YouTube, jadi pas setiap servis di ini, di apa namanya? Di share, di video kan. Dari YouTube juga dapat penghasilan kalau sudah 1000 jam tayang, 4000 jam tayang, 1000 subscriber. Lama-lama kan bisa. Ada YouTube, ada video burung dewe. Uang servis videonya burung. Cak kami guru be videonya tentang ngajar. Pendidikan kalau ngajar. Jadi YouTube tuh untuk tambah-tambahan seseran. Nah iyo, belajar kreditnya pakai ini Filmora wae yang paling mudah. Kalau ndak filenya ada aku, mana ada komputernya. Tak kasih filenya dan belajar ngedit. Itu di isolasi ya, biar tidak konslet. Ya, jadi balik ke cara penyambungan. Kita putar belit. Tidak bisa lepas. Aman ya? Betul, aman. Apa lagi? Si bahan yang bagus sama yang benar. Kita tarik kencang. Kendor
temanya juga lengket. Mantap. Anak STM, kalau yang mau magang di tempat kita belajar pendingin boleh. Tuh, STM. Kalau tempat kami jurusan RPL sih sebenarnya. Kalau jurusan untuk di Lubuk Linggau belum ada. Belum jurusan ada ya, pendingin belum ada. Elektro, itu kan TV. Tapi ada anak elektro SMK 3 yang magang di situ. Sering tahun ini, tidak ada tadi magang ini. Tidak ada ya. Kami jurusan kalau di Merasi itu jurusan ini komputer. Belum ada jurusan pendingin. Bagus juga. Langsung praktek. Lapangan. Iya, kucing kok yang di depan tuh banyak kulkas-kulkas kan. Tidak pernah berhenti pasiennya. Sampai ke empat lawang dipanggil nih. Lawang, servis Muratara. Curug juga. Kita tes dulu. Berfungsi lagi apa ya? Apa? Di sesuai alurnya, Mei. Terbalik, Om. Yang ini ke sebelah situ kemarin. Ini ke sini. Ini kan pernah diganjal pakai ini. Pakai ini. Aduh. Tapi yang ini kan jarang dipakai. Oh iya, mending ini. Iya, betul. Bisa diganti nih harganya sekitar 15.000. 15.000 ya. Ada ya? Ada. Kebetulan ini jadi siapa? Siapa? Biar gue kamu. Kalipatannya di sini, Om. Coba cek dulu gitu. Kalipatannya enggak jatuh tadi. Boleh jatuh. Untuk bawa ini nih, Om. Tapi nah, dipasin baik lah. Iya, untuk setelan lembut sama normal. Kencang. Nah, kayak ini misalnya bisa untuk yang bagian lebih, dekabel. Yang hard ya, normal aja biasanya kan normal. Yang lembut-lembut. Seperti singlet, daleman, kosleti. Udah selesai, berfungsi dengan baik. Tadinya sebelum diganti muternya cuma searah. Sekarang sudah bolak-balik lagi. Sudah bagus. Yang diganti ini. Nih, sahabat. Ini yang diganti. Namanya timer nih. Ya. Jadi kalau mesin cuci kamu muternya searah, ganti ini. Jangan ganti sendiri kalau bukan ahlinya. Pergi ke servis saja, gampang. Dibantu pasti. Ini nak, Om, dibuka pasti banyak kotorannya, Om, bawa tuh. Belum pernah aku buka itu, Om.
Ti obengnya. Coba kita buka yo. Kita lihat kotorannya. Sekalian cuci-cuci. Pakai tali plastik. Ya. Dalam itu menemukan harta karun di sini. Orang logam rambut. Pernah ada emas. Iya. Mau servis. Kasih tahu dengan uangnya ini. Ganti biru kok. Bisa nggak terlalu juga ya, berarti agak rajin nah, juga sih. Nah itu gumpalan kotorannya, itu rusak gear sih. Sini bayu disiram nggak? Dari telepon. Airnya bersih, nggak terlalu banyak kotoran ya, Bu. Kalau air tempat air yang kuning, wah, kotorannya ampun. Bersih lagi. Aromanya enggak sedap. Bau. Bersih lagi sahabat. Oke, bisa digunakan kembali. Tinggal penutup. Ada ini nggak ya? Apa? Bekas karantun atau talitis? Talitis.